nih dia bunganya nih, putih ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumatera Forest dimanapun berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita coba nge-scan di sini badannya. Lokasinya lumayan rimbun. Jadi kita cek pepohonan yang akan mudah bahaya, jadi tidak ada. Jadi kita bisa dirikan camping di sini, sobat. Jadi ada enggak kata-kata hari ini, Balan? Hari ini pantun dulu, Bang. Pantun? Pantun. Bang Alan atau saya? Bang Roni. Boleh. Buah rambai dalam setangkai banyak buahnya, Balan. Nah, jika jatuh pasti bertabur. Cakap. Nah, dimanapun Sobat Sumatera Forest berada, kami doakan supaya sehat dan selalu panjang umur. Amin. Amin. Jadi beginilah, Sobat. Kita lanjut dulu cari bahan. Semoga tidak hujan di waktu pembangunan ya, Balan ya. Soalnya memang agak susah, sobat, kalau kita hujan-hujanan bekerja gitu, sobat ya. Soalnya Balan bukan muda lagi. Tentu otomatis fisiknya mulai berkurang ketahanannya, sobat. Tapi kami tetap minta doakan supaya sobat semua mendoakan Balan selalu sehat dan juga saya lah tentunya, sobat, kan gitu. Walafiat. Amin. Oke, Balan, kita coba dulu bersihkan lokasi, Balan ya. Tunggu, Balan. Ah, ini sobat, kita menemukan bunga kelelawar hitam, tapi ini jenis yang kelelawar putih nih, sobat. Ah, nih. Jadi ini tumbuhnya di area yang sangat dingin, Balan, sangat sejuk, baru dia mau tumbuh nih. Ini pernah saya jual nih dulu, sobat, waktu cari bunga hutan per batang seharga Rp70.000 per batang. Coba jongkok, Balan, biar nampak, Balan nengok. Ha, ini dia bunganya nih, ha. Putih ya. Seperti ini, sobat, bunganya kemarin laku Rp70.000 per batang, per pokok. Okay. Dia sangat agak langka nih, sobat. Jarang ditemui. Jadi ini penemuan yang lumayan, udah lama nih saya cari-cari juga nih, Balan. Kemarin enggak ketemu kan. Pernah sih kita jual, cuman udah lama itu enggak jumpa, soalnya dia musim hujan dia baru berbunga nih, sobat. Baru cantik nampak nih, sobat.
kita tambah dulu sobat panahannya. Main tambalan. Hujan sudah mulai turun, sobat. Gerimisnya, sobat. Nih. Ah. Hujannya demukan semakin deras, sobat. Ah. Thank you.
Alhamdulillah sobat, nih sudah selesai nih. Nah, kita terbuat dari daun semua sobat. Alhamdulillah. Jadi kita mau mandi lagi balan ya. Kerah, tadi hujan nggak jadi balan ya. Jadi, yuk balan, kita mandi. Alhamdulillah sobat, ini kita udah mandi. Cuman tadi ada gerimis sedikit sobat. Jadi kita mau masak nasi dulu sobat ya. Hujan sobat, gerimis. Nasi kita bentar lagi baru matang. Nah, sobat, hujan gerimis. Hujan balan. Gimana balan? Masuk ke dalam, Bang. Siap, sebentar. Di cuaca gerimis nih balan, asik. Ngiris-ngiris bawang. Ngiris-ngiris bawang. Mau masak tumis, jangan nangis balan. Nasi kita udah matang sobat, kita mau masak tumis dulu sobat ya. Tolong siram air sedikit balan. Tolong siram air sedikit. Dah. Sudah mendidih balan. Kita masuk ikan salai. Minyak nanti nih balan. Berapa nih? Ini tumis spesial. Sematang tuh balan. Bisa kita angkat tuan nih sobat noh. Panas panas mengerung. Panas. Hati balan. Mangrohim. Wih wih. Makan panas lagi sobat. Wih. Is the best. Tumis masak kuning nih sobat. Wih. Sedap bang. Alhamdulillah sobat, kita bisa merasakan camping suasana seperti ini, gerimis sobat ya. Cuman Bang Alan katanya tadi mau mandi hujan, cuman nggak kesampaian. Lanjut makan balan. Yuk. Dan dengarkan saya ceramah nih. Duluan ya. Nah, lanjut. Alhamdulillah masih diberi rezeki kita sobat. Biarpun kita nggak sempat tadi
untuk bertualang balanya mencari rezeki, kita harus tetap bawa stok ke rumah. Sobat, kami izin makan dulu sobat ya. Kering itu sama mak waduh. Ha. Senang cerita balan ini enggak aku tuh. Suruh ABC ketua. ABC. Pas kumpulnya Bang Boyo. Mak balan. Oi, sedap. Ternyata Bang Alan sudah nambuh sobat ya. Enak katanya. Masuk. Terima kasih Bang Alan. Kenapa bang? Alhamdulillah sobat, gulai tumis kuning PHT tempenya sedap. Alhamdulillah balan terasa menyukainya balan ya. Sini nasi balan. Enak bang, enak. Sebelah sini. Mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, tuh. Jadi kami mau nyantai dulu sebentar balannya. Jadi untuk sobat yang penghobi udut, kita mohon maaf balannya. Soalnya segan. Banyak juga dari sobat semua yang menyarankan gak usah ngudut kan gitu. Jadi tidak kami videokan sobat ya. Jadi kita nyantai dulu balannya. Baru nanti kita bikin kopi. Baru apa kan, nyantai-nyantai baru tidur balannya. Tidur ya. Oke, sobat, terima kasih kami ucapkan buat sobat semua ya. Sobat, kita memasak air dulu untuk ngopi kata Balan. Sudah matang air Balan. Alhamdulillah sobat, sudah matang airnya. Wow, berasap. Jangan kebanyakan ya. Oke, boleh. Biar manis.
Mari ngopi sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cerita kita malam ini walan apa balan? Tema kita malam ini. Cerita bang alan sekolah lah kan gitu. Jadi gini sobat, cerita kita malam ini mengulik kisah bang Alan di waktu masih kecil sekolah sampai tamat sekolah. Jadi ini bang Alan kan kalau zaman dulu mungkin nggak ada TK balan ya? Belum ada. Belum ada. Jadi bang Alan masuk SD itu umur berapa balan? Umur 7 tahun. Oh, 7 tahun. Harus sampai gini dulu. Harus sampai gini. Nih ada roti ini balan. Kan itu apanya? Ukurannya kan? Ukurannya waktu itu harus dapat telinga dulu gini. Ini balan, ada roti balan. Jadi umur 7 tahun Bang Alan masuk SD. Apa Bang Alan masih ingat tahun berapa itu Bang Alan? Lupa tahunnya. Lupa tahunnya ya. Ini ngomong-ngomong apa namanya Bang Alan? Selama di SD pokoknya 7 tahun. Enggak naik kelas 1 tahun. Oh, pernah naik kelas ya. Tinggal itu kelas. Di kelas berapa tuh Bang Alan yang enggak naik kelas itu? Naik kelas 4. Nah, naik kelas 4. Itu mungkin karena bandel, mungkin balanya sering cabut, mungkin ya sering. Nih, ngeri juga nih sobat, SD-nya 7 tahun. Jadi tamat SD, balan melanjutkan SMP. SMP, MTS atau pesantren? MTS. MTS. Itu 4 tahun atau 5 tahun? Itu 3 tahun. Oh, 3 tahun. Alhamdulillah sobat, berarti enggak pernah tinggal kelas di waktu MTS sobat ya. Jadi harus pandai ngaji. Itu waktu MTS, waktu SD lah dulu balan ya. Iya. Itu pelajaran yang paling Bang Alan gemari apa tuh balan? Pelajaran. Nah. Yang paling disukai IPS. IPS. Iya. Apa? Apa ada IPS waktu SD? Kalau saya kan paling suka kan itu pelajarannya ya menggambar. Oh, menggambar. Membaca. Jadi Balan, apalah yang paling hobi Balan tuh waktu SD? Olahraga. Olahraga. Olahraga apa tuh Balan? Main bola. Bulu tangkis, takraw. Kalau main bola tuh banyak balan. Ada bola kaki, bola voli, bola tenis meja. Bola apa yang paling disukai? Bola kaki. Bola kaki. Jadi bola bolong itu suka juga balannya, bola takraw ya. Itu di zaman balan mungkin belum ada ya. Bola yang dari ini dari plastik ya. Belum. Dari, masih dari rotan. Dari rotan sobat. Itu. Pedas juga tuh kena kening tuh kaki. Itu waktu itu mungkin belum pakai sepatu tuh mainnya balan ya. Soalnya saya pernah waktu kecil main bola takraw belum pakai sepatu tuh balan. Pulang tengok kaki dah merah. Tengok jidat dah merah nih sobat. Terus kalau di MTS Balan pernah mengikuti kegiatan di sekolah seperti pramuka. Pramuka pernah? Oh, memang ahli tali temali nih Balan nih sobat. Jadi itu sebagai anggota, ketua, sekretaris atau bendahara tuh. Anggota. Anggota. Tapi sering ikut pergi camping Balan. Sering. Tapi kalau camping di waktu sekolah ya rame-rame Balan ya. Bikin api unggun yang besar kan gitu. Itu ciri khas kan gitu Balan. Jadi itu di MTS kan gitu. Jadi pramuka itu apa singkatannya? Enggak tahu Balan. Praja Muda Kerana. Itu sobat. Balan ini memang anak pramuka, dia memang paham dari sobat. Lambangnya itu kelapa kan? Lambang kelapa.
kerambi. Kerambi. Terus gini Balan, di MTS itu kan kalau pelajarannya kan banyak tentang agama gitu. Bahasa Arab ada Balan ya? Ada. Fikih, akidah, akhlak kan gitu Balan. Itu kan banyak tuh pelajaran, belum pelajaran nasional gitu Balan. Gimana lah gitu perasaan Balan gitu menghadapi pelajaran sebanyak itu. Entah Bang Alan orangnya memang rajin belajar atau memang agak bandel sikit. Kan banyak tuh pelajaran. Jadi gimana lah tuh perasaan Bang Alan menghadapinya gitu. Pulang sekolah. Malamnya itu menghafal dulu. Menghafal, belajar. Menghafal ayat atau menghafal apa tuh Balan? Menghafal ayat. Menghafal ayat. Oh, mantap Balan nih sobat. Jadi tamat MTS baru pesantren Balan. Naik lagi tingkatan apa? Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Oke sobat, alhamdulillah Balan berarti masih sampai SMA itu berarti Balan ya. Itu berapa tahun? 3 tahun juga. 3 tahun dikira 5 tahun. Aduh. Masih gerimis. Kalau Bang Roni pernah tinggal ya? Belum pernah, alhamdulillah. Berarti murid pintar tuh. Bukan murid pintar, tapi bukan murid yang bodoh lah gitu. Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Belum pernah dapat juara, tapi 10 besar alhamdulillah ada. Kalau kenakalan pernah nggak curi rambutan? Kalau itu namanya kenakalan remaja. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Zaman anak 80-an tetap mungkin ada. Jadi, sebagian besar kan gitu. Nyolong rambutan orang gini ya. Pakai juluk kadang malam hari. Nah, jadi begitulah sobat cerita Bang Alan ini. Ada satu pertanyaan lagi Bang Alan. Pernah nggak Balan dapat juara SD, MTS, atau SMA? Pernah, juara belakang. Juara belakang. Jadi, kalau orang juara 1, juara 2, juara 3. Kita juara? Lewat. 20-an. Jadi begitulah kisah hidup Balan dari waktu sekolah sobat ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat yang mungkin di dalam hati penasaran kan gitu Balan. Apa sih kegiatan Bang Alan waktu muda? Paling orang bilang Bang Alan waktu mudanya ganteng. Memang ganteng. Sampai sekarang aja ganteng deh sobat. Oke sobat. Karena cuaca masih gerimis seperti ini sobat. Kita sudahi dulu sobat ya. Soalnya udah ngantuk juga, capek juga sobat. Kami ucapkan terima kasih banyak atas support sobat Sumatera Forest semua. Dan yang memberikan saran dan kritikannya yang positif untuk memotivasi kami supaya lebih baik. Dan kami tak akan lupa untuk mendoakan sobat semua supaya sehat, selalu diberikan rezeki, dilancarkan rezekinya. Dan diberikan waktu luang untuk menonton kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke sobat, demikian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, kami izin pamit dulu sobat ya. Tambah ke sini. Enggak. Normal saja. Enggak.